Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, insyaAllah pada pagi ini kita memanfaatkan sedikit daripada masa kita untuk kita memperingati Nabi kita Muhammad SAW bersempena dengan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat para ulama bahawasanya Rasulullah lahir dalam bulan Rabiul Awal. Walaupun berlaku khilaf dari segi tanggal, jumhur para ulama menyatakan 12 Rabiul Awal. Jadi tarikh itulah yang dipakai oleh rata-rata umat Islam di seluruh dunia. Di sana ada yang menyatakan 9 Rabiul Awal dan ada kaul kata 8 Rabiul Awal. Jadi yang disepakati oleh ulama, yang pertama Nabi lahir dalam bulan Rabiul Awal pada hari Senin. Pada hari Senin Nabi lahir dan pada tahun Gajah. Tahun Gajah iaitu tahun di mana Nabi berlakunya peristiwa tentera Abrahah. Tentera bergajah Abrahah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun yang sama kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada tahun yang sama kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu sebagai isyarat daripada Allah bahasanya Allah akan melihara Nabi Muhammad dan agama Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah melihara Kaabah. Karena Islam ini adalah kiblatnya adalah Kaabah, kiblat adalah Kaabah. Dan begitu juga Allah melihara Mekah. Dan sekaligus tuan-tuan puan-puan memberi isyarat juga kepada kita bahasanya selagi kita bersama dengan Allah, maka selagi itu kita akan selamat. Dan sebagaimana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan kepada kita, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah senantiasa ada bersama dengan kamu. Cuma pagi ini tuan-tuan puan-puan, kita tidak mendiskusikan kelahiran Rasulullah itu secara dipanggil kelahiran itu, tapi kita nak lihat keturunan Rasulullah. Ini tajuk yang jarang-jaranglah dibahaskan ataupun diceritakan. Jadi kita baca supaya kita boleh melihat macam mana Allah Ta'ala menjaga keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Nabi Ibrahim Alaihissalam sehinggalah kepada lahirnya Nabi Muhammad. Sepakat para ulama bab tujuh sebagaimana nota yang diberikan kepada tuan-tuan sekalian dalam muka surat 91. Sepakat para ulama dan ahli sejarah menegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari keturunan Nabi Ismail. Itu tidak khilaf. Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ismail alaihissalam pula anak Nabi Ibrahim. Baginda tergolong dalam segolongan bangsa Arab yang dinamakan sebagai Arab Musta'arabah atau Arab Kacukan. Jadi Nabi Muhammad ini bangsa Arab tapi bukan Arab dipanggil Aribah, bukan Arab jati, dia panggil Arab Musta'arabah. Arab Musta'arabah ni Arab Kacukan. Nanti tentu akan faham selepas ini insyaAllah. Seperti yang telah diceritakan dalam bab yang lalu, bahawasanya ahli sejarah telah membagikan kaum Arab Al-Baqiyah, iaitu kaum Arab yang masih kekal wujud hingga ke hari ini. Ada dia panggil Arab Al-Ba'idah, Arab yang pupus, kaum Arab yang telah pupus. Jadi Arab yang masih kekal pada hari ini, dia ada dua kumpulan. Yang pertama Arab Aribah, Arab jati, dan yang keduanya Arab Musta'arabah, iaitu Arab Kacukan. Telah dinyatakan dalam bab tersebut bahawa Arab Al-Aribah merupakan Arab jati ataupun asal,
yang menjadi asal usul kepada bangsa Arab di itu sendiri. Jadi tuan-tuan baca dalam Quran Iram, ya, Iram Zatil Imad, kemudian kaum apa ni, kaum Samud, kaum Ad, itu semua Arab-Arab yang telah pupus dulu. Ini Arab-Arab yang dulu dia panggil. Sementara Arab Musta'rabah ialah kacukan antara Arab Aribah di atas dengan bangsa yang bukan Arab. Istilah Arab Musta'rabah ini khusus kepada anak-anak atau keturunan Nabi Ismail AS, kerana dari sebelah ibu, yakni isteri Nabi Ismail dari kabilah Jurhum, keturunan mereka bertemu dengan Arab Aribah dari keturunan Ya'rub bin Qahtan. Ini Arab Jati, salah satu cabang Arab Jati, iaitu Ya'rub bin Qahtan. Jadi perempuan dari kalangan mereka itulah, daripada kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini daripada keturunan Ya'rub bin Qahtan. Nabi Ismail kahwin dengan salah seorang wanita daripada Jurhum. Dari pihak ayah pula, iaitu Nabi Ismail, dari sebelah ibu Hajar ada pertalian dengan Mesir. Ya, tentu ingat balik kisah apa ni, ketika Nabi Ibrahim AS berada di Mesir, dia dihadiahkan oleh Raja Mesir, menghadiahkan Hajar. Hajar itulah apa ni, ibu Nabi Ismail. Jadi mak Nabi Ismail ini, dia berketurunan Mesir. Dan dari pihak bapa pula Nabi Ismail itu ada pertalian dengan Iraq, Mesopotamia dan Palestin. Ya, itu dicatat oleh ahli sejarah lah, mana Ibrani, bahasa Ibrani Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Ismail itu kacukkan, ya, kacukkan bangsa Iraq dan juga Mesir. Kemudian Nabi Ismail pula kahwin dengan orang Arab. Lahirlah keturunan sebab sampai ke bawah jadi Muhammad ini, dalam tubuh dia itu ada darah Mesir, ada darah Iraq dan Palestin, dan juga ada darah Arab. Itu Allah Ta'ala plan begitu, kerana dia adalah Nabi akhir zaman, Nabi untuk satu dunia, bukan satu bangsa, untuk pelbagai bangsa. Dengan pencampuran unsur Ibrani, unsur Ibrani iaitu unsur Nabi Ibrahim dan Mesir, dan satu pihak itu mak Nabi Ismail Hajar, dan unsur Arab dari satu pihak yang lain, menyebabkan keturunan Nabi Ismail iaitu Arab Musta'rabah membawa sifat-sifat Arab, Ibrani dan Mesir. Boleh faham tuan sekalian? Itu boleh bagi dari segi keturunan. Arab Musta'rabah ini dinamakan juga dengan Adnaniyah. Itu tuan-tuan duk menasyid, Adnan, Adnan tu. Itu nama salah seorang dalam surah susunan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan jumpa insya-Allah selepas ini. Kerana Adnan adalah keturunan Ismail yang paling terkenal, dan kepadanya disandarkan Arab Musta'rabah, Arab kacukan, dan Arab Utara, Arab Asyimal. Anak-anak Nabi Ismail alaihi salam. Atas arahan Allah, Nabi Ismail AS ketika masih kecil telah dibawa bapaknya Ibrahim AS ke Mekah dan ditinggalkan di situ bersama ibunya Hajar. Ini semua peraturan Allah Ta'ala. Dia nak, tuan-tuan bayang. Nanti ke depan, nanti di depan nanti tuan-tuan akan boleh tengok berapa berapa tempoh tu, 2000 tahun lebih proses itu berlaku sampai kepada Nabi Muhammad SAW. 2000 tahun peraturan Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala, kalau kita jaga agama tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala akan jaga cucu cicit kita mungkin 2000 tahun, 3000 tahun, 4000 tahun. Pahala semua sampai kat kita. Dengan sebab kita jaga Islam, dan orang sebelum kita dah memang dapat dah, sah dah, sebab kita pun datang daripada mereka. Tapi kalau kita tak jaga Islam tuan-tuan sekalian, putus dekat kita, maka habislah. Kerana dia berterusan 2000 tahun proses itu berlaku. Atas arahan Allah, Nabi Ismail AS ketika masih kecil telah dibawa bapaknya Ibrahim ke Mekah dan ditinggalkan di situ bersama ibunya Hajar. Apabila dia dewasa, dia
yang ini Ismail telah di alaihi salam telah dikahwinkan dengan wanita dari kalangan Arab Bani Jurhum yang termasuk dalam bangsa Arab Aribah atau Arab Jati tadi. Hasil perkahwinan itu ia dikurniakan 12 orang anak, iaitu Nabit, Qaidar, Adbail, Mibsham, Mishma, Duma, Misha, Hudad, Yatma, Yasur, Nafis dan Qaidman. Ini semua nama pelik-pelik lah. Nama mana-mana dia panggil nama dulu-dulu, Arab dulu. Dari 12 orang anak inilah berkembangnya zuriat Nabi Ismail menjadi 12 kabilah. Dalam beberapa tempoh, kabilah-kabilah itu menetap di Mekah. Mereka menjalankan aktiviti perniagaan sebagai sumber pendapatan utama dari negeri Yaman ke negeri Syam dan Mesir. Kemudian kabilah-kabilah ini bertebaran ke seluruh pelusuk jazirah Arab dan ada yang keluar darinya. Berita-berita atau sejarah, ada orang kata orang Melayu ni pun asal daripada Nabi Ibrahim, maknanya hak termasuk hak keluar lah. Hak keluar dari tanah Arab kalau betul lah. Wallahu a'lam. Yang tu sejarah ni tentang selian tak ada yang mustahil, tapi dia perlu improve lah, dia perlu sokongan. Kalau nak cerita semua orang boleh cerita, dia ada sokongan. Kerana dalam sejarah sendiri pun sebut daripada selian, maknanya memang ada orang Arab keturunan Nabi Ismail sendiri pun yang keluar daripada tanah Arab. Berita-berita atau sejarah tentang mereka telah tenggelam dalam kegelapan zaman kecuali dua kabilah saja, iaitu anak-anak keturunan Nabit dan anak-anak keturunan Qaidar. Ya? Jadi ada 10 lagi yang memang tenggelam dalam sejarah, tak ada rekod. Yang ada hanya dua keturunan, dua anak Nabi Ismail ini, keturunannya yang ada rekod, iaitu keturunan Nabit dan juga keturunan Qaidar. Keturunan Nabi telah muncul tamadun Al-Ambat yang diasaskan oleh anak-anak keturunan Nabi di utara Hijaz. Mereka telah membentuk satu kerajaan yang kuat di mana tunduk kepadanya kabilah-kabilah yang berada dalam kerajaan mereka itu. Mereka menjadikan Al-Batra sebagai ibu kota kerajaan mereka. Tidak ada siapa pun mampu menentang kerajaan mereka sehinggalah mereka dikalahkan oleh Rom dan meranapkan kerajaan mereka. Mana kerajaan mereka ni diranapkan oleh Rom. Menurut pendapat Said Sulaiman An-Nadwi, berdasarkan penelitiannya, raja-raja dari keluarga Ghassan, tuan-tuan boleh search di internet, ada Ghassan, dan begitu juga kabilah Auf dan Khazraj, ini kita tahu di Mekah, di Madinah, bukanlah berasal dari keluarga Qahtan, yakni keluarga Arab Aribah, tetapi sebenarnya adalah dari keluarga Nabit bin Ismail ini. Jadi Auf bin Khazraj ini pun kalau tengok pada kajian Sulaiman An-Nadwi ini, keluarga Nabi Ibrahim juga, tapi tidak sejalur dengan Nabi lah. Dia melalui kerana Nabi ini dia Qaidar, dan Nabi ada satu lagi, dan ada dua cabang yang masih kekal lah, yang ada sejarah, iaitu Nabit dan juga Qaidar. Auf dan Khazraj ini dia lalu ikut Nabi. Mana jauh lah dia panggil sejarah yang jauh. Rasulullah ni pula dia turun melalui Qaidar, tapi masih melalui keluarga yang sama, itu keluarga Nabi Ismail AS. Adapun Qaidar bin Ismail, anak-anak keturunannya kekal di Mekah. Mana mereka stay di Mekah, meneruskan titisan zuriat di situ hinggalah kepada Adnan dan anaknya Ma'ad. Adnan hidup di sekitar tahun 122 sebelum Masihi, sebelum lahir Nabi Isa, sebelum lahir Nabi Isa AS. Mengikut perkiraan ulama sirah, zaman kemunculan Ismail, Nabi Ismail di Mekah ialah kira-kira 20 kurun sebelum Masihi, iaitu 2000 tahun. Jadi sekarang itu dah berselian. Cuba kita tengok Nabi Ismail dengan tahun Masihi 2000. Tahun Masihi dengan kita berapa? 2022. Mana berapa jarak masa kita dengan Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail? 4000 tahun lah.
4000 tahun. Ini bermakna jarak masa antara Ismail dan anak-anak keturunan Adnan ialah 1878 tahun. Dari Adnan pada Rasulullah tu tak masuk lagi ni. Adnan dengan itu bawa Adnan dengan apa ni Nabi Ismail. Antara Ismail dan Adnan diselangi oleh kira-kira 40 generasi. Maknanya apa tuan sekalian? Dua generasi satu tahun, ya. Bukan gitulah, ya. Ma'ad iaitu anak Adnan mempunyai anak bernama Nizar. Melalui Nizar inilah berkembang biaknya keturunan Adnan kepada empat kabilah melalui empat orang anaknya iaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah dan Mudar. Itu tuan-tuan bertanya, ustaz tak pasal-pasal main duk ajak kami baca bab-bab keturunan ni, ya? Kalau anak tak ajak tuan-tuan baca, anak pun tak baca. Jadi sebab tu kita ni ada majlis kan, kena kita baca lah supaya ilmu tak hilang dia panggil, ya? Sentiasa diingati dan sebagainya, ya. Dan dari empat orang anak ini, dua yang paling berkembang dan bentuk banyak puak iaitu Rabi'ah dan Mudar. Rabi'ah dan Mudar, cabang-cabang Rabi'ah. Dari Rabi'ah terbitnya antaranya kabilah Asad, Anzah, Anazah, bukan Azah dan selainnya pun pindah, Anzah, Anzah, Judailah, Wa'il dan Tughlaq dan sebagainya. Mudar, Mudar ni lah dia lahirnya, cabang Nabi Mudar. Mudar adalah datuk Nabi yang ke-18. Maknanya dia panggil, orang Arab ni dia panggil bapak lah. Nabi SAW bin Rasulullah bin apa? Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi datuk Nabi yang pertama siapa? Abdul Muttalib dah. Itu maknanya lepas Abdul Muttalib tu ada atas dia sampai pada tu yang ke-18 ni Mudar ni. Dalam silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari Mudar terbit dua kabilah yang besar iaitu kabilah Qais Ailan bin Mudar. Terdiri daripada Hawazin, Saqif, Banu Ghatfan. Ini tuan-tuan baca dalam sirah ni. Kadang-kadang ada golongan-golongan yang penentang Rasulullah itu. Mereka Quraisy, satu keturunan dengan Nabi. Tapi sayangnya mereka bukan satu keturunan tuan-tuan sekalian, empat penakan pun sama. Jadi sebab itu keturunan ni dia tak boleh harap. Dia hidayah ni dia tak ikut keturunan. Hidayah ni dia adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua kabilah Ilyas bin Mudar. Terdiri dari Tamim, Huzail, Banu Asad bin Huzaimah dan Kinanah bin Huzaimah. Melalui Kinanah inilah terbitnya kabilah Quraisy. Nanti kita akan jumpa ujung nanti hadis dalam muslian. Nabi menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Kinanah dari sekalian anak tu Nabi Ismail. Ya? Sebab Kinanah ni apa ni? Anak kepada Mudar, cabang pada Mudar Kinanah. Anak-anak Mudar ini, anak-anak Mudar bin Nizar ini bertibaran di Hijar dengan ramainya. Kemudian mereka telah berhimpun di beberapa tempat di Najd dan lainnya, dan akhirnya jatuh ke tangan mereka kuasa mengawal kawasan haram di Mekah, tanah haram Quraisy. Ini sejarah Quraisy. Ilyas bin Mudar, Mudar datuk Nabi yang ke-18. Ilyas ni datuk Nabi yang ke-17. Mempunyai tiga orang anak lelaki iaitu Quma'ah, Tabikhah dan Mudrikah. Mudrikah ni datuk Nabi yang ke-16. Datuk Nabi yang ke-16. Mudrikah. Mudrikah ni mana? Jadi bahasa Arab ni orang cerdik lah. Mudrikah, Adraka Yudriku, Mudrikah. Antara anaknya ialah Huzaimah, datuk Nabi yang ke-15.
Daripada Khuzaimah lahir Al-Huwan, Asad dan Kinanah. Kinanah ni datuk Nabi yang ke-14. Ini semua orang terpilih ni. Maknanya daripada Nabi Adam tu, dia panggil zuriat tu, Allah Ta'ala simpan sampai lahir Nabi Muhammad SAW. Melalui tulang sulbi dia panggil, pilihan. Ini semua orang terpilih, Allah Ta'ala pilih untuk memindahkan, dia panggil apa, benih Nabi akhir zaman. Datuk Nabi yang ke-14. Dari Kinanah lahir An-Nadar, datuk Nabi yang ke-13. Dan An-Nadar lahir Malik, dari An-Nadar lahir Malik, datuk Nabi yang ke-12. Dan daripada Malik lahir Fihr bin Malik. Fihr bin Malik inilah yang digelar Quraisy. Jadi Quraisy ni ialah Fihr. Sebab tu kadang-kadang orang tanya, "Ustaz, saya baca dalam keturunan Nabi tak ada nama Quraisy pun, macam mana boleh kata Nabi ini keturunan Quraisy? Tak ada pun nama Quraisy nama." Quraisy ni gelaran. Gelaran pada siapa? Fihr ni, Fihr. Fihr bin Malik digelar sebagai Quraisy dan keturunannya dikenal sebagai bangsa Quraisy, iaitu bangsa keturunan dari Muhammad SAW. Fihr bin Malik atau Quraisy yang menjadi asal-usul bangsa Quraisy ini merupakan datuk Nabi yang ke-11. Asal macam tak dan sejam habis dah kita ni, kuliah kita. Nak hurai pun tak erti. Fihr bin Malik yang ke-12, yang ke-11. Dalam sisilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua bangsa Arab mengakui kemuliaan nasab Quraisy, ketinggian bahasa, keperibadian, keberanian dan budi pekerti mereka, sehingga mereka dijadikan teladan oleh bangsa Arab. Mengikut perkiraan ahli sejarah, urutan masa antara Adnan dan Fihr adalah seperti berikut. Antara Ismail dengan Adnan tadi berapa? 2000 tahun. Antara Adnan dan Fihr adalah seperti berikut. Adnan 122 sebelum Masihi, sebelum kelahiran Nabi Isa. Ma'ad 89. Sampai Fihr. Fihr 208 Masihi. 208 Masihi, mana 208 selepas kelahiran Nabi Isa. Ini dipanggil Quraisy, Fihr. Kabilah-kabilah Quraisy. Ini kabilah-kabilah Quraisy ni tentu akan jumpa kabilah Sayyidina Abu Bakar, kabilah Sayyidina Umar, kabilah ni Rasulullah. Itu semua kabilah-kabilah Quraisy. Kaum Quraisy terbahagi kepada beberapa pecahan. Dan yang termasyhurnya ialah kabilah Jahm dan Syahm. Kedua-duanya anak Hasis bin Ka'ab. Kemudian di antara kaum Quraisy, cabang Quraisy juga ialah kabilah Adi bin Ka'ab, iaitu nenek moyang Sayyidina Umar. Nenek moyang Sayyidina Umar. Al-Adawi dia panggil. Al-Adi, Adi bin Ka'ab. Anda pernah jumpa tuan-tuan sekalian, salah seorang cicit punan di, kalau tuan-tuan biasa dengar lah, ulama Mesir, Syekh Ismail Salih Al-Adawi. Itu dia keturunan Sayyidina Umar. Anda duduk di Damahu, bila balik ke Kaherah, dia waktu tu dia khatib Jami' Azhar. Dia kalau Jami' Azhar ni nak khutbah situ, dia bukan sebarangan orang. Dia ulama-ulama yang mana memang ditentukan, dipilih, dilantik khatib. Dia akan pilih sebagai orang yang paling warak lah, biasanya begitu. Syekh Ismail Sadiq Al-Adawi. Kita tengok wajahnya pun memang lain sikit daripada wajah orang Mesir. Mana wajah dia panggil wajah orang Arab lah. Orang Mesir ni dia kibti dia, kecuali kalau kacukkan Arab tu dia lain. Kabilah Taim bin Murrah. Ini nenek moyang Sayyidina Abu Bakar. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar ni dia bani Taim bin apa ni, kabilah Taim bin Murrah. Kabilah Makhzum. Ini kabilah Abu Jahal Al-Makhzumi. Sebab itu tuan-tuan kena bezakan Abu Jahal lain, Abu Lahab lain. Orang keliru. Abu Jahal, Abu Jahal
Dia kabilah Quraisy juga, tapi daripada Makhzum, Makhzumi. Tapi Abu Lahab, dia Al-Hashimi, sama macam Rasulullah. Yang dia anak Abdul Muttalib. Dan kabilah-kabilah keturunan Qusay bin Kilab, iaitu Bani Zahrah bin Qusay. Ini nenek moyang Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW. Itu ibu-ibu Nabi, dia daripada kabilah keturunan Qusay bin Kilab, iaitu Bani Zahrah bin Qusay. Nenek moyang Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Bani Abdul Dar bin Qusay. Kemudian ada Bani Abdul Uzza bin Qusay dan Bani Abdul Manaf bin Qusay. Dari Abdul Manaf terbitnya Bani Naufal, Bani Abdul Syams. Nah, ini Bani Abdul Syam inilah dia panggil keturunan Sayyidina Uthman. Muawiyah, Bani Umawi, Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim. Nah, ini keturunan Nabi. Yang tadi sebut ni keturunan sahabat-sahabat, ibu Nabi. Kemudian Bani Muttalib dan Bani Hashim. Dari keluarga Hashim lah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari kalangan anak-anak keturunan Nabi Ismail, memilih Quraisy dari anak keturunan Kinanah, memilih Bani Hashim dari anak keturunan Quraisy, dan memilih aku dari anak keturunan Bani Hashim. Jadi Nabi nak beritahu kita bahawa dia ini adalah yang terpilih, dia 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 yang terpilih sampai kepada Nabi Adam AS. Dan kita menumpang, minta apa dia panggil? Menumpang apa? Menumpang tuah ke dia panggil? Menumpang panggil apa? Berkat Rasulullah lah menjadi umat dia. Sehingga kita menjadi umat yang terpilih juga. Kemudian cabang Quraisy hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Fihr ini Quraisy mempunyai tiga orang anak, iaitu Ghalib, Al-Haris, Muharib. Anak-anak keturunan Al-Haris dan juga Muharib dinamakan sebagai Quraisy Az-Zawahir, yang masuk Quraisy lembah kerana mereka tinggal di perlembahan Mekah. Adapun Quraisy yang selain dari kedua-dua keturunan ini, iaitu Quraisy dari keturunan Ghalib, dikenali dengan Quraisy Al-Bitah kerana mereka mendiami kawasan Batha di Mekah. Ghalib adalah datuk Nabi yang ke-10. Tadi datuk Nabi yang ke-11 siapa tadi? Quraisy lah. Ghalib. Ghalib bin Quraisy. Atau Ghalib bin Fihr. Fihr itu, Quraisy itu gelaran pada Fihr. Ia datuk Nabi yang ke-10 itu Ghalib. Ghalib adalah datuk yang ke-10 dalam jalur, susuk jalur keturunan Nabi Muhammad SAW. Ia mempunyai seorang anak bernama Lu'ay, iaitu datuk Nabi yang ke-9. Dari Lu'ay lahir beberapa orang anak, antaranya yang bernama Ka'ab, datuk Nabi yang ke-8. Dari Ka'ab lahir Murrah, datuk Nabi yang ke-7. Dari Murrah lahir Kilab, datuk Nabi yang ke-6. Dan seterusnya dari Kilab lahirnya Qusay, datuk Nabi yang ke-5. Qusay mempunyai 4 orang anak, iaitu Abdul Adar, Abdul Uzza, Abdul Manaf dan juga Zahrah. Dari mereka timbul 4 kabilah Quraisy, iaitu Bani Abdul Dar bin Qusay, Bani Abdul Uzza bin Qusay, Bani Abdul Manaf bin Qusay dan Bani Zahrah bin Qusay, iaitu keturunan Aminah, ibu Muhammad tadi. Abdul Manaf adalah datuk Nabi yang ke-4. Kalau tak silap, Imam Syafi'i bertemu dengan Rasulullah di sini. Abdul Manaf, Imam Syafi'i, keturunan Quraisy. Jadi Abdul Manaf, dia bertemu, Imam Syafi'i bertemu dengan Rasulullah di sinilah. Abdul Manaf adalah datuk Nabi yang ke-4. Ia mempunyai 3 orang anak, iaitu Abdul Syam, Hashim, datuk Nabi yang ke-3, Muttalib, Naufal. Dari Abdul Syam lahirnya Umayyah, iaitu asal keturunan Bani Umawi. Adapun Hashim lahir darinya Saibah, Syaibah, bukan Saibah, Syaibah,
yang lebih dikenali dengan panggilan Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib tu panggilan sebenarnya. Nama dia Syaibah. Nama dia Syaibah. Datuk Nabi Abdul Muttalib tu nama sebenarnya Syaibah. Abdul Muttalib mempunyai 12 orang anak, iaitu Abu Talib, empat penakan Nabi, Az-Zubair, Abdul Ka'bah, Al-Abbas, Dirar, Hamzah, Hajjal, Abu Lahab, Qatsam dan Al-Ghaidab, Al-Haris, Abdullah, bapa Nabi SAW. Abdul Muttalib adalah anak bongsu Abdullah adalah anak bongsu Abdul Muttalib. Dari sulbinya lahir Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiulawal tahun Gajah, iaitu bersamaan tahun 570 Masihi. Itu di segi Masihi lah. Nabi lahir tahun 570 Masihi. Menurut perkiraan ahli sejarah, urutan masa antara Fihir dan Nabi Muhammad SAW ada seperti berikut. Fihir 208 Masihi, Walid seterusnya sampai Nabi Muhammad 570 Masihi. Mana selepas kelahiran Nabi Isa AS. Selesai kita tentang muslihat sampai kelahiran Nabi Muhammad SAW, iaitu anak keturunan Nabi Muhammad di Mekah. Ya. Dia masalah sekarang ni semua orang mengakui kelahiran Nabi, cuma sambutan dia bagi. Nah, sambutan, sambutan tu saja. Sebahagian menyambut, sebahagian tak sambut. Bukan masalahnya yang dipertikaikan sekarang ni, kenapa sahabat-sahabat tak sambut? Nah, itu yang dibahaskan. Jadi mereka kata sahabat tak sambut, kita pun tak perlu sambut. Itu bagi orang yang kata tak mau sambut. Okay? Tapi bagi orang yang nak sambut, kalau kami nak sambut, jadi macam mana? Salah ke tidak? Kalau kata bid'ah, macam mana? Kenapa sampai jadi timbul istilah bid'ah? Bid'ah ni apa makna dia? Anda berselian? Ya, bid'ah ini adalah satu benda yang baru, satu benda yang baru yang tidak ada asal langsung. Masalah sekarang ni tuan-tuan dan puan, setiap masuk bulan Rabiul Awal, orang Melayu ataupun orang yang sambut ni, dia menyambut bulan Rabiul Awal itu sebagai bulan kelahiran Nabi. Adakah itu bid'ah? Cuba tuan-tuan sebut tadi, kita dah sebut tadi, ulama khilafkah? Para ulama khilaf kan Nabi lahir bulan Rabiul Awal. Tak ada khilaf, ijma'. Cuma khilaf 8 ke 9 ke 12, jumhur majoriti ulama kata 12. Ya. Ha. Jadi sekarang itu asas dia. Memang Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Dan kita nak menzahirkan makna sambut tu beliau tuan sekalian. Sambut itu ialah kita nak memperingati. Tapi tuan-tuan apa sekalian, di Perlis pun tahun ni dah kita tengok ada perubahan. Cuma dia tak pakai maulud Nabi, dia pakai zikra Rasul, memperingati Rasul. Nama tak kisahlah, nama apa pun tak apa. Tapi zikra tu memperingati, peringati Rasul. Jadi sebab itu tuan-tuan apa sekalian, kita ni kalau bertikai ke, canggah pendapat ke, kena bagi kredit sama dekat orang lain, bahasanya dia betul. Sebab itu kata Imam Nawawi, Imam As-Suyuti rahimahullah, pertikaian itu bukan saja boleh berlaku, perbezaanlah di antara al-khata' wa sawab, tapi as-sawab wal aswab. Dia boleh berlaku di antara yang benar dan juga yang paling benar. Sekalipun kita rasa bahasanya maudhu' Rasul ini tak perlu disambut, ni panggil, tapi kena itiraf bahasanya ada orang lain kata kena sambut. Sebab rata-rata orang sambut hari jadi. Sambut jadi tuan-tuan sekalian, kita sendiri pun, hatta tuan-tuan sekalian orang lain pun, dia sambut hari jadi dia, tapi bila tiba datang Rasulullah, dia terlalu ni sangat. Oh, tak boleh sambut. Kan kamu sambut hari jadi kamu tak apa pula.
Jadi sebab itu tuan-tuan muslimin, anak lebih suka mengambil pendirian memahami. Kita faham sebab apa mereka tak mau sambut, sebab alasan mereka sahabat Nabi tak sambut. Ya, tak apalah sahabat tak sambut, tapi Nabi sendiri walaupun dia tak sambut, walaupun sahabat-sahabat tak sambut, tapi Nabi sendiri meletakkan nilai pada tarikh lahir dia. Tuan-tuan ingat tak bila hadis yang cukup masyhur, orang tanya, "Ya Rasulullah, kami tengok kamu selalu puasa Isnin. Ada apa ya Rasulullah pada Isnin itu?" Rasulullah kata, "Zaka yaum wulidtu fihi." Itulah hari aku dilahirkan. Maknanya hari kelahiran Nabi itu ada nilai. Ada nilai tuan-tuan dan puan-puan, melebihi daripada kelahiran yang lain-lain. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, tak sepatutnya disebutkan bid'ah kelahiran Nabi ini. Sebab itu sebagai kita panggil, mana dipanggil kaedah antarabangsa. Maknanya menilai, mana menghormati, menilai seorang itu dengan keputeraan raja. Rasanya di Malaysia lah yang paling banyak sekali sambut keputeraan. Kalau di negeri lain satu je. Tapi di Malaysia ni kita dua, kalau perlis dua, agung satu, raja perlis satu. Kemudian di negeri-negeri lain lagi. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan, kita mengajaklah semua orang Islam ni buanglah taksub tu. Yang maknanya kita pun sama, orang lain pun sama. Berfikirlah dia panggil. Cuba memahami di antara satu sama lain. Dan walaupun ada ulama dia panggil, ada ulama-ulama. Ulama-ulama tak apalah tuan-tuan puan-puan. Ulama-ulama dia mulakan pandangan berdasarkan kepada apa yang dia lihat. Tapi sana ada ulama lain lagi. Kita kena anggap begitu. Ulama tak sama dengan Rasul. Rasul kata ya, hitam putih. Tapi kalau ulama, contoh macam kita kata, contohlah kita sebut, kita menghormati. Contoh macam Imam Ibn Taymiyyah contohnya, Imam Mukhtar Jauziyah, mereka menyatakan bahawa menyambut apa ni Maulid Rasul itu bid'ah. Contoh kita kata. Ya, dia mereka salah seorang ulama. Ada ulama-ulama lain lagi yang kata boleh sambut. Yang kata tak bina, bahkan digalakkan dan sebagainya. Dan label ilmu sama. Mereka menghafal Quran, menghafal hadis, mujtahid, tuan-tuan puan-puan. Tokoh-tokoh macam Imam Nawawi, Imam Suyuti dan sebagainya itu label bahkan lebih lagi senior, lebih senior. Kalimah Nawawi lebih senior daripada Imam Ibn Taymiyyah. Semua imam belaka. Walaupun ada tuan-tuan kata, "Ustaz, saya imam itu bukan imam." Tak apalah. Bagi anak, tak kira, anak tak peduli tuan-tuan puan-puan. Dia ilmu, dia orang berilmu, ikhlas. Tersalah itu biasa tuan-tuan puan-puan. Sebab manusia tersalah dalam ijtihad. Tapi imam tetap imam. Boleh faham tuan-tuan puan-puan. Ya. Itu tuan-tuan angkat dia cempung tak ulang masjid. Dia tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, zaman hari ini tuan-tuan mesti orang panggil demokrasi, pendemokrasian pendidikan. Orang Eropah sendiri pun dah boleh terima perbezaan di antara mereka ni. Main tang kita ni duk kira satu. Tak boleh tuan-tuan muslimin, dia tak boleh dah. Dia orang tu dia duduk, dia kena duduk seorang-seorang di rumah dia. Dunia ni kalau dulu tuan-tuan puan-puan ilmu duduk dalam kitabnya, sekarang ni ilmu duduk bertebaran dalam internet. Orang yang minat sufi dia akan bermasuk ilmu-ilmu kesufian tu dalam internet, dia kongsi sana. Orang yang minat salafi masuk, orang yang minat syafi'i, hamaliki, hambali. Jadi sebab tu kita kena orang panggil apa, cuba memahami selagi boleh difahami. Tak ada tuan-tuan muslimin, orang Islam ni yang dia berbeza begitu jauh, tak ada tuan-tuan muslimin. Takat yang nak jumpa ni tak ada. Kita saja yang kadang-kadang berlebih-lebihan. Nama menilai kawan kita seolah macam dia buat silap. Padahal dia berbeza saja dengan kita. Tapi kita tu andai macam dia buat silap besar. Padahal tuan-tuan muslimin, benda tu khilaf. Ada ulama yang kata, boleh tuan-tuan muslimin. Maknanya hak yang
nak orang kata apa, yang nak kata cukuplah dekat tu, tak payah lebih lagi. Lebih dia jadi, dia jadi lain. Ya. Dia dia faham yang tu, dia faham ke. Tapi dia tak rasa orang ikut dia semua. Tak ada orang macam tu, dia tak boleh mengajak orang lain. Dia akan mencabarlahkan masyarakat. Ya, dia akan mencabar masyarakat. Ya, tak boleh. Orang macam tu tu dia dia menuntut ilmu untuk dia seorang dia ya. Dia tak boleh, dia tak sesuai. Kalau orang nak mengajar masyarakat ni, dia kena macam Rasulullah lah tuan-tuan puan-puan. Rasulullah ni dia menjadi pendamai. Dia cuba memahami. Ya, yang bukan bukan Rasulullah tidak dilahirkan untuk mempertahankan pendirian peribadi, tidak. Rasulullah dilahirkan untuk mempertahankan pendirian agama. Dan agama sendiri tuan-tuan puan-puan mengizinkan untuk khilaf. Tuan-tuan bayangkan, kalau tersilap pun Nabi kata apa? Satu pahala. Iza hakamal hakim fajtahada fa'asabah fal ajran. Bila seorang yang perlu memutuskan satu keputusan, lalu dia berijtihad, dan ijtihad dia betul, dua pahala. Wa in akhta'a, kalau tersalah, satu pahala. Tapi tuan-tuan fahamlah, maksudnya ulama' tak akan berijtihad kalau memang terang-terang ada nas Quran. Dan anda yakin kalau Nabi ada sebut, wahai sahabat-sahabatku, kamu dilarang sama sekali menyambut kelahiranku, anda yakin tak akan ada ulama sambut kelahiran Nabi SAW. Tapi bila Nabi tak larang, malah Nabi sebut pula, itulah hari aku dilahirkan, itu yang timbulnya ulama-ulama yang sambut tu. Boleh faham tu selian, ha? Dia khilaf di situ. Ya, wallahu a'lam bissawab. Walaupun tak cukup ke 9, tapi kita berhenti sini. Maknanya hasrat kita pun dah selesai dah. Kita nak cerita, nak peringati balik mula daripada Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.